Ini caraku menikmati pagi hari ketika jam kerjaku dimulai siang hari. Memanjakan diri, meromantisasi diri, yang dengan sadar bahwa beberapa aktivitas yang aku lakukan sekarang belum pernah aku lakukan. Pertama, merapikan tempat tidur. Ini adalah tempatku. Sebenarnya setiap pagi pun ini juga aku lakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi, biar runtut, biarlah seperti ini. Dan ini menjadi aktivitas pertama serta pembukaku kali ini. Karena ini adalah hari kedua dari setiap minggu, lalu aku lanjut aktivitasku dengan hal yang baru. Kedua, meditasi. Ini hal yang sangat baru untukku. Dan aku biasanya melakukan ini selama 5 sampai dengan 10 menit atau tergantung keadaan rumahku yang kondusif atau tidak. Alasanku melakukan meditasi ini untuk mengurangi hal-hal yang bertarung dalam pikiran. Paling tidak, ini membuatku untuk lebih tenang. Ketiga adalah sholat duha, dan ini menjadi pondasi penting untuk di pagi hari aku mau bermunajat, curhat, dan juga cerita ke Yang Maha Kuasa. Dari kebiasaanku yang ini pun aku menjadi memulai aktivitas selanjutnya menjadi lebih tenang dan juga yakin. Keempat, skincare atau investasi ke wajah. Nah, ini termasuk yang sangat jarang aku lakukan. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata ini juga harus dibiasakan. Meskipun sedikit ribet menurutku, tapi tak ada salahnya kan berubah menjadi seperti ini. Dan biasanya setelah mengenakan sheet mask, aku meluangkan waktu untuk membaca buku atau mencari ide video lain
dan juga bagaimana untuk pengambilan video lainnya. Dan inilah aku, serta pagiku saat masuk siang dengan segala aktivitas yang aku lakukan untuk waktu luangku. Semua akan terhenti di 11.30. Sadar atau tidak, setiap detik sangatlah berharga, walaupun harinya berulang dengan rutinitas yang sama dan sedikit membosankan. Sisakan sedikit waktumu untuk meromantisasi diri dengan